Halo guys, welcome back to my video. Oke guys, di video kali ini aku bakalan ngasih tutorial ke kalian bagaimana caranya mengubah bahasa di aplikasi Shopee Taiwan. Oke, kita langsung aja masuk ke aplikasi Shopee-nya. Oke guys, jadi tampilannya kayak gini, semuanya pakai bahasa Cina karena ini adalah Shopee Taiwan. Kita langsung aja masuk ke gambar orang ini. Lalu kita ke bawah, geser lagi. Ada gambar orang lagi, kita klik. Dan di sini kita pilih yang nomor urutnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nomor 11, kita klik nomor 11 dari atas. Tara! Tinggal pilih deh bahasa yang kalian mau, bahasa Inggris, Malaysia, atau Indonesia. Oke, kalau karena di tutorial ini pakai bahasa Indonesia, jadi aku mau klik yang bahasa Indonesia. Lalu setelah itu centang. Kita tunggu beberapa saat. Udah ganti bahasa Indonesia. Jadi dengan bahasa Indonesia, kita sebagai orang Indonesia akan lebih mudah untuk memesan di Shopee Taiwan. Oke guys, sampai sini dulu video dari aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share di video di media sosial kalian semua. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.